hanya menyampaikan informasi yang terbaru. Saya sudah resmi mendapatkan panggilan. Jadi kalau kemarin itu memang kita mendapatkan dari informasi dari Humas dan Kepanitraan. Tadi saya sudah dapat panggilan sidang hari Rabu jam 9 pagi. Baim Muhammad Ibrahim kemarin sudah saya temui dan kita ngobrol. Saya bilang karena ini terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung, kamu wajib hadir. Saya siap bang jam berapa sampai jam berapa, biar saya meluangkan waktu khusus untuk hadir dalam perkara ini. Saya bilang kamu hadir sebelum jam 9, kamu tunggu sampai selesai. Biasanya itu kita ikutin proses yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang perdana tanggal berapa bang? Tanggal 23. Bang, Baim sendiri ada curhat agenda mediasi atau apa sidang perdana? Pertama itu pasti adalah memeriksa dokumen. Ya, hakim pasti akan memeriksa dokumen majelis. Pasti ditanya pihaknya apa benar, karena ini perkara gugatan cerai terkait dengan sengketa batinia seseorang. Majelis hakim pasti akan bertanya, benar tidak kau mengajukan gugatan itu? Itu dulu yang ditanyakan sama bang, majelis. Tapi sudah mulai tersebar apa namanya voice note percakapan antara Baim dengan Paula. Saya nggak tahu. Nah, menurut Abang sendiri? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah menyerahkan bukti kecuali nanti di persidangan. Jadi kalaupun itu ada, Anda tanyakan sama siapa yang mendapatkan informasi itu. Jadi saya tidak mungkin menyampaikan bukti kalau tidak di dalam persidangan. Jadi saya betul-betul menjaga bukti itu. Jadi insya Allah saya tidak tahu. Bang, pada saat kan juga kasih bang bahwa kayak apa sih? Saya kan bilang saya tidak tahu itu apa. Kalau saya tahu, saya nanti bisa simpulkan apakah ini bagian dari bukti-bukti yang ada sama saya. Karena bukti sama saya itu banyak sekali. Bukti percakapan aja itu tebalnya segini. Saksinya saja itu sendiri-sendiri, jadi peristiwanya beda-beda. Saya nggak perlu jelaskan, yang jelas kita doakan ini adalah sebuah sengketa batin. Bang, di percakapan itu ada pembahasan soal perselingkuhan, bang. Kenapa di percakapan itu ada ngebahas soal perselingkuhan, bang. Coba dan saya, kemarin kan waktu presscon pertama juga mengatakan ada pihak ketiga. Ya, saya tidak mendengar itu apa tadi yang disampaikan. Yang jelas di dalam materi gugatan ada, tapi saya sudah di minta sama Baim kita tidak membahas ini sampai tanggal 23 kalau urusan itu. Jadi 23 Anda bisa tanya langsung kepada Baim karena ini sensitif sekali, yang tahu dia, yang bisa menjelaskan dia. Saya akan membahas secara hukum proses persidangannya seperti apa. Tanggal 23 Baim itu pasti harus hadir sesuai dengan surat edaran. Di situ dia akan ditanya apakah betul Anda mengajukan gugatan cerai permohonan ikrar talak. Nah, kalau betul, siapa kuasa hukummu? Kan di situ ditanya. Iya benar. Nanti sesuai dengan surat edaran, maka Anda wajib mediasi. Nah, mediasi ini dikasih batasan waktu 1 bulan. Damai tidak damai, harus ada keputusan. Artinya kalau keputusannya damai, perkara dicabut, dibuatkan penetapan perdamaian. Tapi kalau tidak jadi perdamaian, maka perkara berproses lebih lanjut. Artinya saya harus menyiapkan dokumen-dokumen, menyiapkan saksi untuk proses lebih lanjut seperti itu. Bang, di percakapan itu juga Baim kan sudah memastikan dia ingin bercerai. Nah, gimana bang? Saya tidak mendengar itu, saya tidak bisa menyampaikan apapun. Yang jelas berdasarkan dokumen yang saya sampaikan ke pengadilan, dia sudah menjatuhkan talak. Iya. Abang kan kemarin bertemu dengan Baim, terus apa reaksi Baim ketika mengetahui bahwa tersebut sudah tersebar luas? Saya belum sampai membahas, karena saya membahas yang lain. Jadi, kemarin itu saya membahas dokumen-dokumen yang ini saya perlu. Saya gitu. Ada beberapa dokumen sama tim dia kan punya tim. Berdasarkan timnya dia itulah saya berkomunikasi. Saya membutuhkan dokumen-dokumen ini. Saya membutuhkan saksi-saksi. Jadi persiapan untuk tanggal 23. Yang jelas saya minta Baim hadir dan dia bilang saya siap bang, saya siapkan waktu saya untuk hadir. Itu saja yang terpenting dari proses yang lain. Mohon maaf, saya tidak mau mendahului proses di persidangan. Anda ikutin saja tanggal 23, apakah nanti terucap siapa dan bagaimana.
Bang, belakangan muncul inisial N. Sama lagi. Tak lain hanya apa seorang karyawannya juga, Bang. Abang sendiri melihat seperti saya harus buka dokumen. Dokumennya harus saya buka. Jadi saya tidak tahu inisial, tidak ada inisial di dalam gugatan saya. Bang, di percakapan itu kan disinggung soal keuangan ya, yang Abang juga sempat beberapa waktu lalu ngebahas soal keuangan. Nah, menanggapinya seperti apa, Bang? Adanya kalau itu sudah disampaikan, saya pikir sebagaimana yang diamanatkan kepada saya, dia menyampaikan dokumen data-data, memang ada sirkulasi tiap bulan itu 100 lebih, 200 lebih, ada sampai hampir 400 juta setiap bulan untuk keperluan akumulasi. Jadi ada keperluannya dia, ada untuk ada rumah dan seterusnya. Jadi itu yang disampaikan, tapi saya minta bukti transfer dan dia serahkan. Jadi saya tidak mau rekapitulasi. Kalau rekapitulasi kan kita yang buat sendiri. Saya minta bukti transfer. Jadi backupnya ini tanggal berapa, transfernya apa, mana bukti transfernya. Oke, begitu saya lihat cocok, dokumen saya simpan. Itu saja, baru saya berani menyampaikan kepada teman-teman media. Bang, ada informasi baru lagi bahwa si Paula itu diduga mentransfer sejumlah uang kepada si laki-laki itu. Ini Bang. Dan Baim mengetahui itu, Baim? Saya nggak tahu. Coba nanti ada Baim tanyakan. Saya nggak sampai sejauh itu. Jadi gugatan saya itu ada aturan di dalam Undang-Undang Peradilan Agama maupun kompilasi itu termasuk juga surat edaran bagaimana proses penyelesaian sengketa perceraian. Jadi ada syarat-syaratnya, adanya perselisihan yang terus-menerus, ada mungkin kalau memang bagiannya itu ada KDA, itu ada diatur. Jadi hal-hal yang lain itu saya tidak melihat ada aturan untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Yang jelas kalau memang terjadi perselisihan terus-menerus dan terjadi pisah tempat tinggal itu bagian alasan untuk mengajukan permohonan perceraian. Jadi ada syaratnya, ada batasannya. Jadi tidak serta-merta, tidak semua bisa mengajukan permohonan cerai. Pengadilan. Bang, Baim sendiri sempat curhat nggak sih atau cerita ke Abang terkait dia alasan mengajukan gugatan ini dibohongi? Dibohongi? Ya, itu sudah disampaikan. Sambil dia menyampaikan dan dia tidak kuat sehingga dia meneteskan air mata. Berarti sakit sekali. Kalau dia tidak sakit, saya pikir dia tidak menyampaikan itu. Mungkin jadi ada ceritanya bagaimana persoalan itu sampai masuk di dalam gugatan. Saya membutuhkan waktu 1 minggu untuk mendapatkan kepastian dari Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. Memang benar, ini harus saya cantumkan di dalam gugatan saya. Karena gugatan awal saya tidak bercerita tentang itu. Dia minta ceritakan, Pak. Karena ini bagian yang paling sakit di dalam perjalanan hidup saya. Apa itu, Bang? Ya itu. Perselingkuhan. Yang disampaikan kemarin pada saat Anda juga datang. Saya pikir sampai itu kita ketemu tanggal 23. Bang soal Baim yang di Tuding ingin menjauhkan anak-anaknya dari Paula, wah, gimana, keliru. Bang? Keliru banget. Jadi gini, saya yang tahu, saya juga bertemu. Jadi kita nggak boleh mencoba membenarkan dan menyalahkan. Anak mempunyai hak. Anak nyamannya dengan siapa. Jadi kalau itu kita kembalikan ke anaknya. Anaknya itu nyaman dengan siapa. Tapi Anda di dalam peraturan maupun surat edaran Mahkamah Agung maupun jurisprudensi tidak pernah ada satupun putusan yang menyatakan hak asuh anak ada di tangan ayah tapi ibunya dilarang bertemu. Tidak pernah ada. Pasti ada kalimat memberikan akses seluas-luasnya kepada siapa yang tidak mendapatkan hak asuh anak untuk bertemu, untuk memberikan kasih sayang tanpa dibatasi. Artinya tidak boleh ada pembatasan. Hanya secara yuridis hak asuh itu ada di tangan siapa untuk memudahkan proses pendidikannya, proses perawatannya dan sebagainya. Itu ada di salah satu, karena orang sudah bercerai, anak ini harus ada kepastian ada di mana. Tidak mungkin dikasih ngambang ke sana kemari, kasihan anaknya. Makanya ditaruh, dibuatkan keputusan hadona, hak pemeliharaan, hak perawatan ada kepada salah satu pihak. Nah, di dalam salah satu pihak, katakanlah pihak A, ada kalimatnya tidak boleh menghalang-halangi si B untuk memberikan kasih sayang. Jadi hadonya diberikan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada salah satu pihak yang tidak mendapatkan.
itu surat edaran Mahkamah Agung dan itu jurisprudensi, artinya itu mustahil ada hal-hal yang akan membatasi, dan saya pun tidak mungkin membenarkan karena saya tahu hukum. Bang, artinya keinginan anak-anak sendiri untuk memilih Baim? Ya, anak-anak berdasarkan hasil mereka ketemu, dan sekarang kan ada, jadi Anda datang aja, Anda lihat itu anak-anak ada di mana, Anda kan rumahnya kan terbuka, silakan Anda. Jadi sekarang bukan zamannya lagi memaksa, anak itu punya hak. Kalau anak kepingin di mana, ya kita perjuangkan kemauannya. Bang, ada pembagian harta guna-guna gak sih, Bang? Sendiri nih, Bang, dugaannya adalah karyawan dari Baim sendiri, itu gimana, tidak, Bang? Tidak ada harta guna-guna. Itu tanggal 23 materinya. Tapi itu Bang, soal ini sendiri, Bang, yang mulai tampil, Bang, untuk bersuara gimana, Bang? Allah meminta maaf. Lu ngomong terus kagak ngasih dua rekamannya. Enggak, udah beredar, Bang. Masih beredar, Bang. Bang, untuk orang-orang sendiri, Bang, yang mulai tampil, Bang, untuk memberikan kesaksian. Siapa? Untuk orang-orang sendiri nih yang di belakang nih. Ada beberapa. Jujur ya, saya tidak kenal siapapun mereka. Yang saya kenal adalah stafnya daripada Baim Wong dan saudaranya, karena mereka yang saya ajak diskusi. Yang lain saya tidak tahu. Kalau mereka memegang sesuatu rahasia, sesuatu informasi terus disampaikan, saya tidak punya hak untuk melarang. Ya, yaitu menjadi penilaian teman-teman. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang jelas ini adalah sengketa batin. Kalau sengketa batin, saya tidak mau masuk terlalu dalam. Saya hanya memfasilitasi bagaimana proses ini berjalan tanpa saling menyakitkan. Oke. 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 Oke